Hai guys, selamat tengah hari. Mari kita persembahkan masakan nasi goreng istri saya tengah hari ini. Tengok guys. Nampak sedap tak? Memang sedap guys. Nasi dia tidak becak lah, tengok. Dia kering. Sebiji-sebiji nasi dia. Ini basmati ini. Pada India. Okay, dia campur sosis Cina dengan telur, dengan jagung juga. Sudah lihatlah daripada awal sampai habis guys, cara-cara masakannya. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share dengan kawan-kawan ya. Terima kasih. Hai guys, selamat pagi. Ya, di pagi ini, hari ini saya nak masak nasi goreng ya. Semestinya ada nasi goreng. Nasi ni yang semalam kita masak ya, memang pas untuk nasi goreng hari pagi ini ya. Gitu, saya gunakan beras basmati ya. Okay. Semestinya ada Chinese sausage yang macam gini ya. Bercerita tentang Chinese sausage ni, kalau anda menggunakan Chinese sausage ni, dia ada plastik ya dekat tu, kena rebus kejap, kita buangkan plastik dia dan iris-iris macam ni ya. Pastinya ada telur. Telur ni nanti kita akan goreng dia menjadi omelet ya. Okay. Ada jagung ya, bawang pulen, ada udang kering ya. Nasi goreng udang kering, ada bawang merah dan bawang putih ya. Okey, mari kita menggorengkan telur dia dulu ya. Kita goreng telur menjadi omelet. Selepas ini. Okey, mari kita mula memasak ya. Kita akan gorengkan bawang putih dengan bawang merah dulu ya. Thank you.
letakkan udang piring yang baru segar ya. Kalau saya ya. Supaya nasi dan
benda-benda yang telah kita campur di dalam ni nampak ya. Okey, kita masukkan tu. Kita masih sebab saya letakkan garam dan stok tadi ya. Sebab dia tidak basah ya. Ini kita akan masak sampai bawah nasi itu dia garing-garing sedikit ya. Nah, begitu nanti saya memasak nasi goreng ya. Kita akan turunkan dekat bawah dia tu ada gerak-gerak tapi jangan hangus ya. Nasi goreng kering ya. Inilah warna dia guys ya. Sebab itu saya tidak menggunakan kecap pekat ya. Nanti kalau kecap pekat dia akan terlalu hitam, tak cantik ya, tak sedap. Dan saya menggunakan kecap ini sebab saya rasa ini yang paling sesuai untuk saya membuat resipi nasi goreng ini ya. Dia sangat light, kemudian seasoning dia sangat sedap ya. Dia kurang masin ya. Okay. Tapi itu terpulang pada anda sekalian ya. Kalau nak rasa dia lain, ya. Kita ikan manusia sebenarnya tak sama ya. Kerak-kerak di dalam tu ada ya. Okey, kita jumpa selepas ini ya. Okey, mari kita lihat hasil nasi goreng saya ya. Anda ada dengar bunyi krik-krik kat tu? Itu yang membuatkan kerak dia ada di bawah ya. Macam itu ya. Kerak tu dia jangan hangus ya. Kita kena balik-balikkan nasi ni supaya nasi ni kering ya. Baru sedap dimakan. Setengah orang ada yang masak nasi goreng dia lembik ya. Mari saya perlihatkan. Macam begini ya. Dia butiran-butiran beras tu, nasi tu sangat cantik ya. Warna dia cantik, dia tak terlalu gelap ya. Sekarang kita nak masukkan telur yang tadi saya sudah gorengkan. Okay, dia macam ini ya. Dia tak keras, dia lembut. Baru sedap dimakan. Sekarang kita balik-balikkan nasi ini untuk menyatukan telur ini dengan nasi goreng kita ya. Bila anda telah melihat nasi yang sebutir-butir tu, dia telah mengeluarkan minyak sedikit. Bermakna nasi kita sudah masak, rasanya rangup, crunchy, kriok ya. Marvelous. Mari saya perlihatkan macam ini ya. Wow, sedap guys. Kalau anda lihat kuali saya ni, kuali ni memang special ya, istimewanya untuk saya menggoreng nasi ya, sebab dia tidak melekat ya. Ya, kalau anda ada kuali yang cantik lagi, anda gunakan yang tu ya. Kalau kuali yang lekat, tak payah gunakan lah, nanti kerak dia tak ada. Okey. Yummy. Okey, mari kita rasa. Rasa telur sedikit. Macam ni.
rasa ya. Sangat sedap guys. Okey, mari saya nak ceritakan tentang rasa dia. Saya menggunakan beras basmati ya. Sebab tu beras dia sebiji-sebiji. Anda tengok ya, anda lihat. Kemudian dia sangat keriuk ataupun crunchy dari kerak-kerak yang ada di dalam tu. Kemudian manisnya dari sausage Chinese sedikit saja ya, dia tak manis sangat. Kemudian lemaknya datang dari jagung dan telur-telur yang ada di dalamnya ya. Okey, lemaknya datang dari udang kering ya. Tapi kalau anda nak menggunakan ikan bilis pun boleh juga. Tapi kalau pilihan saya, udang kering yang paling tersedap ya. Okey, keseluruhan rasa dia sangat enak guys. Silalah cuba resepi ni ya. Kalau anda ada sayur kacang panjang boleh letakkan ya. Tapi untuk resepi saya ni saya tak pernah letak kacang panjang. Dia macam begini saja resepi dia baru sedap. Okey. Jangan lupa ya try resepi ni. Okey. Baiknya datang dari anda, jujurnya dari saya. Saya juga bukan insan sempurna ya. Kalau ada salah dan silap, harap maaf ya. Okey, jangan lupa subscribe ya. Okey, selamat tengah hari. Bye-bye.